وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. Malam ni kita mengaji di dalam ilmu tasawuf, dan kita nak baca daripada bab anggota mata. Lalu kata musannif, ya kata, faslum, yang pertama pada menyatakan mata kita ni lah. Mata kita ruang butir ni lah ni kita kena duduk ke tak, kena bawa ke tak. Ni dia panggil lepas pada akidah. Yang kita geti dah di dalam bab akidah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Dengan alasan Quran, dengan alasan hadis, kata akidah kita ni betul dengan pegangan ahli sunnah, dengan pegangan nabi, dengan pegangan sahabat, dengan pegangan tabi'in. Maka kita naik ke pula dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak bersih, nak bersih hati kita, nak bersih anggota kita, takut kena di dalam kemukaran, takut kena di dalam kebinasaan. Kalau itu kita tengok mata kita ni setara mana yang dituliskan oleh para-para ulama tasawuf ni. Lalu tu dia kata, ketahui olehmu bahwasanya mata akau itu, yakni mata hak kita duduk masing-masing ni, menjadi akan dia akan mata ni oleh Allah Ta'ala bagi akau, kerana bibar apa faedah ya bahasa akhirat dan bahasa dunia. Itu pakar kedua. Kerana kita ni, dia kena geti dua negeri. Hari ini kita duduk di dalam dunia. Dunia ni sifat dia sama tara saja. Bukan tahayalamu, kerana dunia ni punah. Kullu syai'in halikum illa wajhah. Dan kita tengok dalil terang-terang kata dunia hari punah, kita tengok. Bukit-bukit di apa ni, di sodok, di caku, di rubuh hingga rata tanah bukit, dan tempat-tempat ia lembah akan jadi banggu. Itu salah satu daripada kita tengok kata dunia ni tak tahan lama. Lepas tu mata yang Tuhan buat kita ni, Allah, fedah dunia pun ada,
pedah bahasa akhirat pun ada. Ha, tu maha tu. Nikmat Allah yang kita tidak boleh kita nak nilai harga mata ni. Sekiranya kalaulah orang kata helah colek matamu ni, aku nak beri 1,000,000, aku nak beri mu jadi ketua di dalam kampung ni, maka tak dibuikan oleh orang bakar. Anak apa lagi duit banyak, nak berjalan pun tak boleh. Nak apa lagi jadi tu jadi ni, nak berjalan tak nampak. Tu kita terkedewi jadi gitu, berasa kata maha. Maka setengah daripada segala faedah yang bahasa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang. Itu faedah. Kerana Allah kata dalam Quran kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu faedah mata tu. Mu tak tengok ke? Buat Mekah semua ni. Asal mula turun ayat ni ni. Rasul Nabi kita baca, Muhammad mu baca wei kuat Mekah ni. Bitapa mu tak tengok ke utah ni Allah dijadikan. Tu pedah mata tengok. Ilik. Satu menata yang tahan lasak. Satu menata yang tahan lasak dan muak. Tahai nak muak. Dia tahai. Dia tak makan pun ada tahai. Lepas tu tahai pun lagi pula. Wa ila sama ikai farufiat. Tu dengan mata laka tu. Mu tak tengok kan langit diakit ke dia. Dulu langit ni dah berepek gitu ni. Lepas tu kan nari teka. Pecek. Tu tengok dengan mata belaka tu. Wa ilal jibali kaifa nusihat. Tak tengok ke bukit-bukit dak jeguk ni. Bukit sumur dak tak muka bumi ni. Sebagai jadi bagi bumi. Karena bumi dak tak air. Kalau tak ada bagi dia, punah. Ini orang panggil aswa imi kita. Dengan mata juga. Tak boleh tengok tu. Tengok di atas kuasa Tuhan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tak tengok ke bumi Tuhan apa ni. Jadi harga bumi ni maha-maha. Kalau kau dekat bandar. 2-3 depa berjuta-juta dah. Kalau kok kebun serah tu juta-juta dah. Semua tu kita kena tengok dengan mata kita. Ambil fikir kata, ni lah Allah ni ada, Allah ni sedia, Allah ni satu, Allah ni kuasa hingga kiri. Tu Quran ajak kita fikir. Supaya apa tu? Mata tengok langit, matahari, bulan, bintang. Supaya berdalih ambil tanda akal dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas kuasa-Nya kuasa Allah Ta'ala dan atas kuasa-kuasa Allah. Tengok bukit, tengok langit, tengok bumi. Allah ni ada. Allah ni satu. Allah ni kuasa mutlak dia ni. Tu mari imej dia panggil. Imej kita mari hingga dalam hati. Dengan sebab kita ada fikir. Baik tu fikir ni besar. Dengan fikir ni lah. Kita boleh faham agama. Boleh reti agama. Boleh bina agama. Tengoklah kita sejik kita ni. Sejik kita ni. Di segi agama ni
Banyak mana orang lagi hak tidak memahami ilmu-ilmu perdu'i, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tu kena pakat fikir. Bukan tu email saja. Bukan tu kotik tabila saja. Orang yang bertanggungjawab dengan masjid ni kena pakat fikir. Lepas tu mata tengok keadaan orang ni. Masjid besar ni ni lagu kedok kalau orang sembahyang jemaah 2-3 orang. Kena fikir, kena tengok dengan mata juga. Ambil umat mata dia ni, masa dia jadi ketua umat ni, dia beri salam ni, terlekat tengok. Ni rakyat dia, makmum dia tak ada mari semayang jemaah ni. Ni umat tajir mata dia. Rakyat dia tak mari semayang jemaah sore ni, kena turut ni. Nak ui kita tahu kata semayang jemaah ni besar. Masa umat jadi ketua tu roh. Kita kena fikir juga. Hari ni kita jadi ketua masjid, jadi ketua kampung, kita orang Islam, kita orang berimeh. Kita jadi ketua ni turut ke tak makmum, tak semayang jemaah. Demo kata nak turut kena dia pun tak ada urah. Nyetel demo situ lah dah. Itu jadi masalah kita hari ni. Puyah nak jadi tu pakai bubuk lah. Kau membutir satu, membutir dua, aku butir tiga. Pakai wak deraka pula Tuhan di situ. Membubuh aku kena bui banyak tu. Aku bubuh ni kena bui banyak tu. Itu baik masalah pula. Tanya untuk guru tu, tanya untuk guru ni. Macam-macam ni mari pula. Itu. Orang panggil tak ada fikir. Dia tak ada fikir, dia jadi belakang. Hari ni orang dah bubuk kejadian, dah bubuk ke dunia. Orang sebab bercerak tu tanya pula. Kajak airway bagai, nak ambil duit ke mana tu guru ni. Jadi pening kepala tu guru. Ada kita tak reti. Dan kita reti tak apa. Orang beri barang, ambil barang. Orang beri duit, ambil duit. Tapi kalau kita tak reti, nyotoka tak kebih. Orang kata, mung nak jadi ni, talih risuah tu, talih risuah. Jadi, betul-betul jadi. Agak bubuk pula. Takut orang tak bubuk kita, kena bayar pula, kena sedekah pula, macam-macam. Kebui miyok mutu, kebui ni. Semua tu mari daripada kita tak fikir, kerana kita tak faham bab agama. Mana kalau kita tak faham bab agama, maka benda dunia ni mari tipu kita selalu dah. Ambil kita jangan terikat sangat dengan benda dunia ni. We kita ambil dunia ni boleh, uwi kita tipu dia. Jangan kita ambil dunia ni, dunia tipu kita. Kita ambil dunia, uwi kita tipu dunia. Lain tu. Super politik. Kita kena main politik, jangan politik main kita. Politik main kita letih. Kita kena main politik, jangan politik main kita. Dan kita kena tipu dunia, jangan dunia tipu kita. Tu kelimah-kelimah mesti kita kena pakai reti nak kata. Ni. Mana? Contohnya kita tipu dunia. Kita molek banyak siapa ke masjid. Mutu molek banyak siapa ke masjid. Duit banyak. Mudah tolong orang pakir. Mudah tolong orang miskin. Itu panggil kita tipu dunia.
Jangan dunia tipu kita. Dunia tipu kita lagu mana dunia tipu kita? Dunia tipu kita tu dengan sebab kita cari dunia lah, tinggal habis. Tinggal berzikir, tinggal baca Quran, tinggal mengaji, tinggal mengajar, tinggal sembahyang jemaah. Itu panggil tipu di dunia panggil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mung tak hidup di dunia ni, mulai ke mata benda tu akan tipu mung. Tengok setengah-setengah manusia tak ada semayang jemaah, duk tipu di dunia dia. Setengah-setengah manusia tak ada dia belajar agama, duk tipu di dunia dia. Itu kena belajar. Dan setengah daripada nyonyo pedah mata melihat akal Quran. Tengok. Bang kita ni kalau tu betul dengan kita ni, kita nampak Quran. Quran duduk lemari kita nampak, Quran duduk di dinding kita nampak, duduk tak benda kita nampak. Tapi di kandak ke sini ni bukan tengok saja, kena baca. Tengok Quran serta baca dia. Kerana Quran ni kalamullah, kena baca di atas rumah-rumah orang Islam. Siapa rumah orang baca Quran, maka rumah tu ada barakat, rumah tu ada malaikat, rumah tu ada rahmat. Dan rumah tu tu setel lari selalu dah. Siapa dia nak wis setel lari pada rumah, bacalah Quran. Lebih-lebih lagi Quran tu pula dibaca dalam suratul Baqarah. Nabi kata, siapa dia baca suratul Baqarah dalam rumah, setan tak masuk. Ingat molek tu. Setan takut di dalam suratul Baqarah ni kan ayat-ayat amat-amat hebat. Ada di dalam suratul Baqarah ni ada pengulu ayat, iaitu ayat kursi. Jadi kalau rumah tu dah mengibing, rumah tu ada dah kejahatan, lazim baca Quran. Dan setan ada atas rumah ke, banyak ahli rumah tu nak buat maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tu bedang rumah kita dengan berahi baca Quran, supaya setan tu tak duduk di dalam rumah kita. Manakala kita tinggal baca Quran, setan mari buat rumah dalam rumah kita. Maka di situ berlaku benda tak molek, nyebeklahi, nyebaloh, macam-macam. Kerana setan ni dia tipu manusia ni, kerja dia dah. Dan melihatkan jalan kepada masjid ni pedah mata, bukan suruh tengok terosak saja. Bukan suruh tengok YouTube saja. Tapi kalau terosak hok buka mengajar, hok buka ceramah tu boleh tengoklah. Jadi mata ni boleh berjalan lagi ke masjid. Ni masjid wey. 5 kali sehari semalam masjid. Tu tanda kata orang tu ada imej dalam dada. Nak tengok. Sore orang tu ada imej. Imej dia bertengung. Imej dia nak pergi kepada molek. Dia tak tinggal semaya jemaah 5 waktu. Nak tengok kata seorang tu imej rusak dalam hidup dia, tengok dia lazim tak semaya jemaah. Habis tu Abu Hurairah kata gini, mana kalau mu tengok seorang tak pergi semaya jemaah, tu lah nak kena orang sesak jalan dia panggil. Kan orang jalan jemaah tu sunnah Nabi.
berjalan betul dengan sunnah Nabi. Orang tinggal sunnah Nabi itu, Abu Hurairah kata, sesak dalam hidup dia. Orang ini takut. Itu kerana Tuhan berakat. Tuhan kata ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini beri adat yang nama. Sesungguhnya orang beriman dengan Allah ialah orang mi'imarahkan masjid 5 kali sehari semalam. Zuhur mari semaya di masjid. Asar mari semaya di masjid. Ngorik semaya di masjid. Isar semaya di masjid. Subuh semaya di masjid. 5 kali dia ulat-ulat masjid. Inilah saya kata orang beriman. Orang inilah. Wahum al-muhtadu, orang dapat hidayah daripada Allah. Tu Quran mari dah. Dan apa ni? Nabi kata lagi. Mana kalau mu tengok seorang laki-laki tu beradab berjalan pergi ke masjid, maka mu jadi saksilah kata orang tu beriman. Ya, kerana iman ni tak nampak duduk dalam dia. Kalau gitu hak nampaknya alamat dia. Orang tu pergi masjid, ni orang iman tengah tu. Iman dia naik, iman dia bagus, iman dia molek. Orang tak pergi masjid, iman dia kering. Ni lebih pada penyakit corona lagi hak ini. Orang tak pergi semayang jemaah ni. Kita takut penyakit. Tapi penyakit ni kita tak takut. Dan kepada tempat menutup ilmu, ini mata. Mata, ya, mata orang berimeh. Mata berakhir tengok Quran. Sekitar dia baca. Mata orang berimeh. Wak berjalan lagi ke masjid. Mata orang berimeh tempat menutup pada ilmu. Tengok ni. Kita ni malam ni boleh fala pergi sabilillah. Mana ada? Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa dia keluar daripada rumah mari cari ilmu nak wisah wa amal. Kana fi sabilillah, adalah di dalam perjalanan sabilillah. Pala dia pala perjalanan sabilillah. Allahu akbar. Kalau orang nampak hak Nabi wayak ni, sore tak berani duduk di rumah. Bantu mudah pula tu. Tak ada kena pergi turun baci, tak ada kena pergi tengok akar, tak ada kena gapo, tak ada kena akan Q2, tak ada kena buat PTA, tak ada. Turun di rumah, jalan mari ke masjid. Mudah agama ni nak boleh follow ad-dinu yusrum, agama ni mudah, Nabi kata. Tapi kalaulah pintu yang kita nak buat tak molek, pintu maksiat, payah nak masuk. Pintu kita nak buat molek, tak payah masuk. Masjid tak koci 24 jam. Tu mata orang beriman ni. Itu dia panggil mata untuk pedah pergi ke akhirat. Tengok langit bumi. Pergi kepada iman kita dengan Allah. Tengok bulan bintang, pergi yakin dengan Allah. Tu. Lepas tu, banyak lagi lah. Ni dia buat mari sikit je dalam ni ni. Dia buat mari sikit je. Lepas tu kiyah lagi lah. Tiap-tiap mata nak bawa kepada kebajikan, maka
mata itulah jadi faedah kepada akhirat. Wa nazaru ilal alimi, matamu tengok kepada orang-orang yang alim, ibadatum jadi ibadat. Banyak lagi mata hak sebab boleh kebajikan tu, banyak lagi. Dan setengah daripada faedah-faedah mata yang bahasa dunia melihat perusahaan akaun, mata kita ruak gijo. Nak pergi ke laut, nak pergi cari ikan, pakai mata juga. Ni faedah bahasa dunia. Nak bawa kereta, nak bawa motor, dan melepas akaun daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan belaga. Tengok. Kita dengan sebab kita ada mata, tak jatuh parit, tak belaga, tak turun parit, tak turun lubang. Ni mata ni faedah mahal sekali lah waktu Tuhan buat bagi kita, peri-peri. Tak ada kena bayar sama pun tak ada kena bayar. Lepas tu tak hai. Mata ni pula tak hai. Tengok umur kita ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Tak pakai mata tu lagi. Kalau pakai kiumi mata, saling berapa kali dah. Punah habis. Kaki ni tahan, selipar habis peking dah. Duk pakai kaki tu. Tapi kita tak ada fikir tu, berasa murau. Kalau itu dan bermula mensyukurkan mata itu melihara daripada tiak-tiak melihat ke yang haram. Tu syukur. Nak buat lagu mana weh, kita tahu dah kata nikmat mata ni besar, nak syukur nak buat lagu mana. Yang kita tengok benda haram. Benda haram jangan kita tengok. Balah mana ya misal? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sayanya dan maharanya. Tu jangan kita tengok. Orang perempuan yang sah nikah dengan kita, jangan kita tengok. Ya, ni benda haram dia panggil. Ni satu benda yang haram masuk ke mata kita, ya turun mari ke hati. Jadi sebab bagi titik hitam hati kita dia panggil. Dan seperti melihat akan yang muda belia, orang jatuh hak muda belia. Tak boleh juga. Are, kan nak pergi pada lewat. Tengok perempuan nak pergi pada zina. Tengok orang muda belia umur 14, 13 nak pergi takut berlewat. Kau Nabi Luq ya berlewat sama jatuh. Nauzubillah. Dan seperti melihat urat laki-laki, tengok urat laki-laki, tengok lutut, tengok pusat, maka lazim ulemu akan melihara mata kau. Kerana permisi Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, zalika azka lahum innallaha khabirum bima ta'malu bima yasna'un. Ayat ni duk rasa tundung ayat rakam 30. Asbab turun ayat ni dia ada asbab dia panggil. Kita pergi mengaji dan tafsir ayat Quran ada sebahagiannya asbabun nuzum. Sebab dia turun tu ada sebab. Maka saya ingat ayat ni asbab boleh turun ayat ni seorang-orang laki-laki Madinah. Dia berjalan ke celah rumah Madinah. Ya dulu rumah rapat. Rumah sebab kita rumah kat bapu, kat sebab pondok gitulah. Ya rumah ada benar. Jalan-jalan kat celah rumah. Rumah dulu dia ada benar, dia ada kayu yang lebih tu. Duk tengok orang perempuan belah-belah. Jalan belah-belah. Dia belaga hidung di benar berdarah. Cerita dia nak turun ayat ni. Ni kalau kita mengaji tafsir sedap
Sebab nak turun ayat ni. Kali tu seorang jantan ni berdarah hidung. Ya belomu. Sobatlah. Dia kata saya tak mau basuh lagi darah saya. Saya nak pergi jumpa dengan Nabi. Nak pergi jumpa Rasulullah nak tanya hukum apa ni. Cuba tengok sobat dia terikat dengan Rasulullah. Apa peristiwa sikit selalu nak pergi tanya Rasulullah. Kita kalau wak karuk tengok retina ni bila nak pergi temu tok imam? Bila nak pergi temu tok gurunya? Seorang laki-laki ni pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Saya ni duk berjalan kat celah-celah rumah ke Madinah, orang perempuan lalu saya duk turuk tengok kaki saya tak beradu. Hidung saya pergi belaga dengan benda berdarah. Apa hukum mai Rasulullah? Rasulullah duk tunduk. Tunggu ayat ni. Kul lil mu'minina yawuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Orang beriman. Tuhan kata. Kata Muhammad bagi orang beriman. Yawuddu min absarihim. Yawuddu ni maksud tu. Willy. Jangan tak tengok. Mana temu retina? Terpanggil willy kalau kita. Kalau kita berjalan malas ke pelita tinggi tu. Apa benda? Kalau dah jadi tinggi tu, takut dia jadi belakor. Takut pecah. Ini pun temu retina. Tunduk ayat ni. Ya gedut mana bukan pejah. Bukan pejah tak tunduk. Ya gedut. Ya yahuddu min absarihi tunduk. Yani willi daripada pelihak kamu. Wa yahfazu furujahum, dia jaga farak-farakmu. Zalika azkalahum, dimakai itu lebih molek bagi kamu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Itulah dengan apa yang dibuatnya Allah tahu. Arti bersepeda oleh Muhyiddin Rasulullah bagi sekian yang berimi pejakan olehmu akan mata kamu daripada barang yang tidak harus bagi kamu lehaknya. Pejak sini jangan tengok. Kalau pejak betul tu nak berjalan alih pula. Nah, cahaya memejalah mereka tu ke segala mata mereka. Dan suruhkan mereka dengan melihara ke harap mereka. Nah, cahaya mereka itu akan segala farak. Nah, cahaya melera akan segala farak mereka itu daripada bagi hari yang dikerja dengan dia. Di makia itulah melera tu lebih baik bagi mereka itu orang bimbi. Bahasa Allah tangas, Allah Ta'ala sangat tahu akan batin hati yang merija mereka itu akan dia semakin zuhir juga. Maka daripada ayat ini turun dianya buku orang jantan berdarah hidung, dia tengok orang perempuan. Jadi ambil di ayat ni, kalau kita masuk ke dalam bergaul dengan orang perempuan, kita kena pejar apa? Tunduk. Tu panggil tunduk. Jangan kelih dia. Kalau kelih, masuk daripada haram. Mana tak suka nikmat Tuhan tu. Hamata tu. Kali tu Allah tahu zahir batin Allah tahu belaka. Tahu saja kan gini. Maka mubalah ia Allah akan mereka itu atasnya. Pada ayat ini mengajar ke kelakuan yang baik. Dan beritahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajak adab maka permainnya. Daripada ayat ini Allah mengajak ke orang berimeh. Jangan kita wak seher mata ni. Karena mata ni kita nak taruh tengok Allah. Wak pasti kita nak tengok Allah di akhirat nanti. Ini kena pakai jaga mata ni. Ni dia misal orang perempuan ni. Apa lagi? Segala benda haram. Segala benda haram kita tengok. Jangan tengok.
Dia misal segiah gi gapo segala benda haram. Hak syarak tak reda, jangan buat. Hak Nabi tak reda, jangan buat. Hak syarak tak reda, jangan buat. Patah mata kita daripada melihatkan dia. Ni ingat molek ni. Maka permainnya bersepeda oleh mung bagi sekia berimin asya meja mereka atas segala mata mereka. Satu dia kata, kalulah suami tidak kerja, tidak bagi nafkah. Isteri yang kerja sore saja. Aninah banyak dunia dia hari ini. Orang perempuan ni sekaligus kita kesiablah lah. Hari-hari orang perempuan pergi majlis, nak pasal tok suami tak bertanggungjawab. Kadang-kadang 4-5 bulan tak bertanggungjawab di atas isteri. Kadang-kadang kelibat dengan muknok. Suaminya bini seorang lagi tinggal tak berjaga hok dulu. Gitu umur muda, mak tua ni tak ada win nafkah gapo, ada juga. Ni dia tanya ni satu masalah. Habis itulah dia hari ni. Bagi Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, builah surah sikit pahal kepada orang yang nak terima nikah tu. Bagi orang yang nak terima nikah tu, royak ke dia. Menikah ni ada kala sunat, ada kala haruf, ada kala wajib, ada kala makruh, ada kala haram. Tu tengok ari-ari ialah. Kali itu orang nak nikah dah ni kena bertanggungjawab. Aku terima nikahnya tu wajib tu suami tu kena bertanggungjawab buat rumah kepada minah dia. Aku terima nikahnya wajib tu suami tu beli pakaian kepada isteri dia. Dan wajib tu suami beli makan ni wi kepada isteri dia. Tu asal. Isteri dia tak ada kena kerja buat duk dalam rumah, jaga rumah, jaga harta tok suami, jaga anak suami. Jangan diraka ke tok suami. Semua kerja buat luar rumah, cari nafkah ialah tok suami. Kama dia tok suami dia tak ketinyo tu. Ya ramak nyo minah tu boleh minah pergi berjalan. Dah. Tok Imi terpaksa kena hurai sikit. Aku terima nikah nyo minah. Wajib tok suami buat rumah ke minah. Minah tak ada kena gapo-gapo. Aku terima nikah nyo. Wajib beli pakaian kepada isteri dia setahun dua pasal. Aku terima nikahnya wajib beli makan ni apa hok minah nak makan. Tiga ni hok besar ni. Pahala-hala tak payah lagi tu. Minah nak sisir, minah nak bedak, minah nak sabung, banyak lagi. Maknanya orang jantan lah kena bertanggungjawab di atas isteri dia. Balik orang perempuan tak kena nafkah bagi tak laki. Hengok siapa tanggung mana tu. Ada satu ketika seorang sahabat kurang borah. Maka isteri pergi mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tok suami saya ni kurang borah ni. Saya dah jadi jain semua ni. Tak silap ingat,
Rasulullah suruh ambil qadah dia nafkah tu wala tu suami tak tahu pun. Bandingnya minum tu isteri dia makan 100 sehari. 10 hari tu tok suami dia tak ada nafkah. Manakala duit ada dalam kocek tok suami dia, dan tok suami dia tak ada, boleh isteri dia nak ambil kodah 1000 hok nafkah dia saat ni. Curi tu hang curi, tapi curi diboleh agak dia. Kerana wajib bagi suami dia belanja nafkah kepada isteri dia. Kalau isteri dia makan 100 hari, wajib kena wis 100 hari. Paham dia kata? Kalulah suami tidak kerja, apa doa apa dia? Duk tanda getah tanda meja kedatang. Duk menega juta kedatang bagi-bagi. Duk main juta tanda meja, duk main tanda getah tanda rokong tanda meja, tak buah. Itu kan orang ngobak dosa ya. Ada bawa ngobak tu kelih di nak makan nasi pula. Isteri dia kerja letih, tak menanuk dia murai. Bercerah tak banyak hari anak rojong. Anak main kotu. Dia tak betul hidup dengan hukum Allah. Ada masalah. Ambil tu lah. Maknanya kalau nak wis lesah orang ni, tak imej, tak kotik, tak bila, kena usuh sebulan dua kali buat dia. Menjeleng. Dia kusuh dua hari je, tak cukup. Kena tak imej, tak kotik, tak bila ni kusuh tiap-tiap minggu ke. Siapa dia nak menikah kahwin, mai kusuh dulu. Wigeti bertanggungjawab ni. Setara mana? Itu baru kena. Pak dia tanya kata, apa hukum, apa hukumnya bagi laki-laki itu? Apa hukum dosanya atas laki-laki itu? Itu hukum dia. Dosa di atas laki itu. Kalau tak suami dia sahabat, kalau isteri dia sahabat, isteri dia berdosa. Tak suami dia berdosa, isteri dia boleh follow. Kalau isteri dia tak sahabat, lama-kelama lagi mengadu ke majlis. Kata tak suami dia tak ada nafkah. Okey-okey. Majlis panggil tak suami lagu ni, boleh mempasahkan nikahnya. Ni rumah tangga kena duduk dengan selamat. Isteri pahal hukum Allah, tok suami pahal hukum Allah, barulah kita amai. Tak boleh nak pahal, mulakan kita kena pakak belajar. Orang mati. Ya. Seorang-orang mati. Arwah ingat ke tok apa? Nawak arwah ingat pada tok dia. Kepada anak boleh ke tak boleh? Tak boleh buat apa. Tapi kalau dia mau tanya, boleh ke tak orang makan orang mati? Boleh ke tak orang makan orang mati? Tak boleh. Buat makan orang mati tak boleh. itu kan? Buat makan orang mati tak boleh. Ada pun buat makan rumah orang mati. Buat makan apa? Nak baca Al-Quran, nak baca Quran. Dia panggil buat tahlil. Kalau Malaysia dia panggil tahlil. Ni dia mari ke Malaysia ni tulis Romi ni. Buat tahlil boleh ke dah? Tak ada gapo-gapo. Kalau nak buat, kalau tak saya buat, ada dia yang ikhlahi bak ni. Benda mudah-mudah aja. Tak itu kan? Kawan nak buat arwah weh. Mok kawan mati lama no, ni. Cek kawan mati lama. Selakan panggil tak lebar baca keluar Allah. Boleh falang tak? Ya.
Kawe tak mau buat. Kalau kawe mengaji, hok kata tak boleh buat. Ada dia. Sudah. Jangan kelahi dua tu. Benar remeh-remeh gitu ya. Ah, dia pun tak mari semayang masjid, tak boleh kena mari belako. Ah, buku buat arwah. Kalau nak buat, saya lah buat. Kalau tak saya buat, duduk dia. Ah, itu benda khilafiah. Tengah kata boleh, tengah kata kita orang hidup boleh siapa buat pahala pada orang mati siapa. Tengah kata tak siapa. Ah, kalau kita, kita menurut ulama kata siapa, ha, buat boleh. Ani tok guru belala petani nak buat ni pun ini. Karena dia ambil pendapat hok balik boleh. Tapi kalau hok tak saya buat, ada juga pendapat hok tak boleh buat. Dok dia. Maka dua ni jangan kelahi. Kelahi tu haram. Buat arwah tu sunat aja. Dok kelahi dua tu dengan siapa tak tegur. Tu orang panggil tak pandai tu. Habis itu. Lepas tu dah lekat hotel lagi weh. Orang mau tanya malam tu. Malam ni saya nak ambil hak pertama hingga habis lalu dah. Jadi seorang tabi'in yang bernama Zaid bin Abdullah. Saya tulis mari. Berkata 9 perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Seorang Zaid ni bin Abdullah ni orang tabi'in, orang dia mengaji di sahabat. Maka dia kata 9 perkara siapa dia ada sifat 9 perkara ni Allah sangat dibenci. Allah sangat-sangat benci kepada orang 9 perkara ni. Apa hati tengok? Mana? Pertama, orang kaya yang bakir, kupik. Kalau nak kaya, we kena, dia mau tiru Khadijah, dia mau tiru Abu Bakar. Ini kalau orang kaya ada. Jangan kita kaya, tiru korong. Korong kupik. Tergelar di bumi ni. Kaya dengan miskin ni mana lebih? Nabi kata lebih miskin. Masuk orang miskin dalam syurga 500 tahun orang kaya tak masuk lagi. Tu kehebatan orang miskin. Orang miskin mana? Orang miskin hok sabar. Yang kedua orang miskin yang terkabur. Sesak dah sombong. Ni Tuhan beci juga orang miskin dah sombong tak mari sejik tak belajar tak buat agama. Ni Tuhan beci juga ni. Yang ketiga ulama yang tomok pada harta dan pekat. Allah Taala beci juga. Tok Imam, Tok Kotik, Tok Bila, Cikgu, Tok Guru, Tok Babo tomok kepada harta dan pekat. Allah Ta'ala beci juga kok gani. Yang keempat wanita yang tidak mempunyai sifat malu. Orang perempuan tak malu. Mutu sahari siapa gelak kat tengah-tengah orang yang bersising, yang selok, tak malu. Tak itu kan? Nak mutu lagi, berkata rosak lagi, geng-geng kat tengah orang lagi. Orang perempuan tak malu ni pun. Allah Ta'ala beci juga orang ni. Yang kelima, orang tua yang sangat kasih ke dunia. Tua dah tu, umur ni pula lebih tu kasih ke dunia. Tak cari dunia lagi. Tak semayah jemaah, tak belajar lagi. Ni pun orang tua yang beci juga. Jangan ada orang tua lagu ni. Orang tua tu mahu ke dunia ni. Yang kat ni orang muda kuat tubuh badan tapi malah kerja. Dene poti nak mutu. Akek tayar aku tu akek tayar aku ni tak kerja. Pak tak leh demo tok apa kok tepi batas tu anak ambil selalu. Tak leh juga tu FC. Yang ketujuh orang serah tanggungjawab. Amung jadi tuan ebe, amung ambil tuan ebe, amung ambil tuan kemeni, amung jadi tuan ime, amung jadi tuan kotik, amung jadi ceroboh, amung jadi tu jadi ni. Tapi tak tanggungjawab duk dia, tak ada wakil apa sekarang.
Orang ni bertuhan benci juga. Orang ada jawatan tapi dia tak bertanggungjawab kerja dalam jawatan dia, tuhan benci juga. Yang kelapa orang tahu tidak beramal dengan dia, tahu tahu amal, dia tahu kata jemaah lebih, tak mari. Dia tahu kata mengaji lebih, tak mengaji. Dia tahu kata dalam masjid, tak duduk dalam masjid. Dia tahu kata berzikir lebih, tak berzikir. Ani orang ni pun tuhan benci juga. Ni jaga molek. Yang kesembilan habis dah. Yang kesembilan orang semayang tetapi masih buat lagi maksiat, buat dosa. Semayang berahi, buat maksiat pun berahi. Sama-sama berahi. Dia panggil tu email lalak lagu ni. Faham tak? Aktif pun lalak hingat, budu pun lalak hingat. Ni semayang, nyegi semayang tapi wak maksiat masih buat. Kalau itu semayang ni tu hati terima ke tak ni? Dengar ayat Quran. Aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mukijalah semayang, mudirilah semayang, membuatlah semayang. Semayang inilah boleh tegah daripada segala maksiat. Kait itu semayang mana? Semayang hok cukup rukun, semayang hok cukup syarat. Semayang ikhlas, semayang yang ada kosong. Boleh tegah daripada kemukaran, semayang ni gagah. Ada pun semayang cukup rukun kedok, cukup syarat kedok, kosong kedok, ikhlas kedok, semayang ni tak rok. Kucing mana yang boleh hamat tiku? Kucing yang gagah. Kucing mana yang tak boleh hamat tiku? Kucing nyakit, kucing kena sakit, duk moyong. Tiku nak tak kepala dia, dia pun tak hamat dah. Tak itu ke? Ni ingat oleh ahli tu besok semua kita dalam masjid ni. Hari ni kita duk semayang dah, alhamdulillah. Jemaah pun mari semayang, jemaah pun mari semayang. Tapi maksiat kita buat ke tak? Kalau tak ada buat, cik kata semayang kita tu hati terima. Tapi kita dah semayang, tapi maksiat kita buat, belum lagi. Kena ulang kaji, ulang kaji, ulang kaji. Lepas tu balik lecture sikit lagi. Qala Ali karramallahu wajhah, ada tiga masa orang masuk dengan kau lama. Satu, orang gemuk tetapi kurus. Tubuh dia gemuk, amal dia kurus. Makan agak sekira lah, lepas pinggir, sepinggir, lepas pinggir, sepinggir. Tapi amal, tak ada. Orang ni masuk dengan kau lama juga. Yang kedua, orang pakar-pakar ya, tetapi bertelanjang. Kena, orang perempuan pakar, tak lepas perdoin, pakai sepik, pakai sikap, pakai ketak, pakai sepik, nampak urat, orang panggil Nabi, panggil orang telanjang. Yang ketiga, orang alim, tetapi jahil. Apa? Kalau tanya dia, kak, tahu belakang. Tapi, tak ada wakmah di kibur. Ini doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma anni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Wirid di tadi. Ambil wirid biasa.